Kopra Van Java. Episode kali ini menampilkan Andre Taulani, Aziz Gagap, Sule, Michael, Vivian, dan Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Van Java. Opera Van Java akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hercules Cina. Diceritakan pasangan suami istri Pak Puyung Hai dan Capcai sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak. Mereka selalu berdoa dan berdoa untuk mendapatkan anak. Hingga suatu ketika tiba-tiba saja dewa mengabulkan permohonan mereka mempunyai seorang anak. Namun bukan dari rahim sang istri. Anak itu lahir dari sebuah gentong. Dan yang lebih aneh lagi, anak ini mempunyai satu kesaktian yang tenaganya luar biasa. Suatu ketika muncullah penjahat yang menculik Bu Capcai. Anaknya tentu saja berusaha untuk membebaskan sang ibu. Dengan pertolongan seorang pemuda bernama Yoko, mulailah sang anak mencari sang ibu untuk membebaskan. Berhasilkah? Awal kisah kita mulai dari TKP. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Orang lagi dinyanyiin malah bersin. Malu, Pak. Gak apa-apa, tenang aja sini. Yang penting cinta kita tetap harmonis. Jangan nyanyi lagi ya. Nanti kamu sedih lagi kalau ingat lagu itu. Ya, udah kita gak punya anak. Mana beca gak narik-narik. Gak ada pelanggan. Bapak. Oh. Ayo, silakan. Ayo, Pak, ayo. Silakan, Pak. Mau nonton organ tunggal. Oh, sebelah sono, saya anterin. Ayo. Silakan ayo, sekalian Pak, ayo. Bawa ini, Pak. Ayo, silakan. Becaknya jatuh nanti. Ayo, ayo. 5.000. Mari Pak, cepat, Pak. Dijamin nggak kehujanan, Pak. Ayo Pak, cobain Pak. Ini keras. Ayo Pak. Ini keras. Ayo silahkan Pak. Jangan kenceng-kenceng jalannya. Enggak. Pak, ini ya. Becak nomor satu Pak. Oh iya. Orang lain nggak ada AC-nya. Ini AC-nya kenceng Pak. Oh. Iya. Pokoknya kan jangan takut hujan Pak. Asik. Iya, iya. Ya silahkan Pak. Cuma pas ada tikungan jangan terlalu ngebut. Ah, nggak kalah. Saya orangnya jantungan. Iya, saya. Ah, saya tuh lagi. Nanti sebelum sampai organ tunggal, mampir dulu ya. Saya mau beli itu, apa namanya, makanan dulu. Oh, iya, iya, iya. Silahkan. Yuk. Lama! Lama! Mau naik aja lama! Hancur, Rebeca gue, hancur! Hancur! Mau naik beca aja banyak, ngomong! Apa mau nariknya saya? Saya bilang juga, apa itu? Naik beca aja. Jangan lupa. Tonggol tunggal.
Istri saya hilang dong. Ini. Jangan disapuin lagi. Nanti kamu capek, ntar kalau keguguran lagi gimana? Mana kemarin main voli udah gugur lagi kita. Masa anak kita yang baru tumbuh gugur lagi? Mungkin kamu kebanyakan pecah ketuban kayaknya ya. Berdoa, minta. Kamu berdoa ya? Kita berdoa aja sama Dewa ya, Bang? Iya, sama Dewa. Ambil jarak dulu ya. Ini mau berdoa, mau ambil kita jarak. Kita kan mau berdoa, udah diikutin berdoa aja. Berdoa SKJ begini. Ini berdoa apa, balet nih? Oh, siapa tuh tawa? Serius, Ayah? Hah? Kita mau punya anak, dengan kan? Dengan penuh keyakinannya, pasangan suami istri ini pun berdoa. Minta kepada Dewa agar diberikan seorang anak. Tiba-tiba saja angin mendesir kencang. Awan bergulung-gulung di angkasa. Halilintar menyambar-nyambar dan tiba-tiba saja seberkas cahaya pun bersinar. Muncullah anak ajaib di samping mereka. Kiriman dari Dewa. Anak ini mempunyai kesaktian tinggi, namun pandangannya tidak boleh jatuh hati. Ilmunya akan luntur, tur, 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 tur. Malah pada tidur. Hei, udah ada. Udah ada. Hah? Oh ya Tuhan. Orang gila nih. Pulang, pulang. Pulang. Orang gila nih. Tolong, tolong, pergi gak? Jangan. Pergi gak? Jangan, Ayah, jangan. Ini orang gila yang suka kamu. Titisan boneka ini. Oh. Aku. Hah, wangi. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin bekerja. Siapa? Aku seorang bayi. Bayi? Dari mana bayinya? Yang diturunkan Dewa di bumi ini untuk menjadi anak bapak sama ibu. Coba ya, Ayah telepon Dewa. Telepon Dewa dulu, benar nggak? Dewa punyanya pager, nggak bukan telepon. Susah. Ntar aja dia semes. Jadi kalian berdua itu mama papa kamu saya. Diturunkan? Iya. Ah, ogah. Masa Den, anak kita begini, Ma? Kamu anakku. Iya, Mama. Kamu mau? Tapi, Mama. Ini siapa? Itu tumor ganas kayaknya. Ya udah, kalau kamu memang benar anakku, sini mandi dulu. Ayo, aku mandiin. Biar cantik. Ya. Sini. Aduh, aduh. Le, lo kayak orang gila mau dimandiin, Le. Nah, ayo, masuk. Aku masuk, sini. Iya, enggak. Biar mandi. Nah. Airnya banyak. Deh, deh sini. Kamu seneng gak punya anak begini? Ini titisan Dewa. Ayah, kita harus bersyukur. Yang penting kita punya anak. Yaudah, Ayah. Apa-apa, walaupun kepaksa. Yo. Ayah, angkat dong. Ayah, kasihan. Gini. Hati-hati. Hah? Ini mau jelomprongin lo. Papa, aku berubah. Namun ternyata aku kemarin jadi kecil. Pak Puyuhai tidak ikhlas dengan anak yang ini. Aku ya ada rasa ikhlas benci kepada anak tersebut. Aku benci. Kenapa Papa benci? Mana ada anak beginian. Kegedean. Kamu tidak boleh begitu, sayang. Suamiku, sayang. Iya, ada anak begitu dari titisan Dewa. Kamu harus menghargainya walaupun bentuknya seperti ini. Aku tidak terima. Hercules tidak pun menunjukkan kehebatannya. Ia pun lalu mengangkat sumur yang ada di belakangnya. Kan Hercules kaya ini. Papa. Luar binasa. Papa. Lalu ia pun mengangkat. Sakit, Mak. Sakit. Lalu ia pun mengangkat batu yang ada di belakang orang tuanya. Gede banget. Kuat. Hebat sekali anak kita. Ya.
aduh. Luar biasa. Turunin. Hebat. Apalagi, Papa? Aku akan mengakui kau sebagai anak. Karena kau hebat. Sisi. Baiklah. Kalau begitu, Mama, siapin turun makanan. Turun bangun. Hah? Suruh anak kuat, turun bangun. Ibu siapkan ya makanan dulu makanan. Ya. Makanan yang bekas kucing kemarin bawa. Itulah Pak Pau dan juga Somai. Bu Haja Patona. Apa kabar? Oh, sehat ya. Dari mana? Ini pas pengajian. Oh, pengajian. Sekarang mau kemana? Mau arisan. Arisan? Oh, silakan. Makasih. Ya, mari. Bajainya udah saya panggil. Oh, iya. Makasih, Pak. Silakan kalau mau pergi. Mundur dikit dong, Pak. Mundur dikit, terus. Mundur terus ke depan. Kenapa bajainya kok dihancurin? Kamu siapa? Ayah penjahat. Penjahat? Perampok. Yang akan menculik istrimu. Menculik siapa? Istrimu. Siapa? Istrimu. Lu ngapain sih? Malah sesak napas. Napas buatan. Hei, ayo. Oh, enak aja. Ini gue. Enak aja. Anda berdua kemari mau nyulik. Oh. Saya kirain bukan jadi sembako. Tolong jangan ditolak. Oh, baik, Pak Mansor. Terjadi perkelahian ini, berantem ini, urusan. Hei, ayo. Daripada kita lama-lama, langsung aja kita. Kamu di sebelah sana, aku sebelah sini. Oke. Hati-hati ya. Awas kamu, mundur. Hati-hati. Kau milik aku, harus lawan aku dulu. Nyanyi gak ada suaranya. Kau berani terhadap aku. Kamu sebelah sana. Lawan diri. Yang mukul siapa? Jatuh duluan. Bentar.
Bentar. Yang jadi pertanyaan saya, lu ngapa yang berdua berantem? Hah? Lu ngapa berdua berantem? Gue mati sendiri, kesel. Lainnya kan temen. Lainnya kan temen. Ini musuhnya, lawan. Iya. Ajar. Eish. Nih. Mau masuk sini? Aman gini. Siap, siap. Hei. Show. Gue nunggu Deborah, nah. Hai, kita tulis. Ah, jangan. Ayah, suamiku tolong. Suami ya, gak apa-apa. Ikut aja. Ini buat kamu. Ya, ikut, ikut aja, ayo. Gak apa-apa. Hati-hati. Nah, si Andre sarap. Yang diculik ke sana lo kemari. Ke sana dong. Hah, itu yang diculik sana istri saya. Nah, susah, kamu aja. Minggah, eh. Masih Sule. Hercules pun pulang. Hah? Anak lu masih kan? Siapa? Lu pingsan situ. Oh iya. Oh. Hercules pun pulang dan kaget melihat ayahnya. Berantem. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ada yang meninggal. Ini habis berantem. Ya Allah. Iya nih. Kuburin, Pak. Eh, kan berantemnya sama lu. Berantemnya sama lu. Nah, gitu, ngapain lu nengok-nengok? Melawat. Melawat aja mendingan. Salah. Yang mati Haji Thohir lu sebelah sana. Gua pingsan. Ayah. Iya. Pak, maaf, Pak. Tengkit, Pak. Dua sini. Orang itu rumah gue. Main masuk-masuk aja. Ayah, kenapa? Aku pingsan. Ayah, kenapa gak mati saja? Apa gak mati? Ayah. Tolongin dong. Kenapa? Ini tadi kenapa? Aku gak ada... Aku harus bertanya kepada siapa? Saya kan gak tahu cerita dalam. Saya mau tanya sama saya. Ibumu diculik. Ibumu. Culik. Iya, culik. Ayah, maafin aku, ayah. Mungkin aku terlalu lama di hutan. Iya, saya maafin. Terus, ayah kita cari mama, ya. Nah, capek, ayah. Tentang aja, ya. Mau dong, Le. Orang nyarinya bareng. Ayo kita cari. Ayah. Aduh. Ayah. Hercules pun lalu menggendong ayahnya. Ayah. Jalan sini. Ayah. Hercules dan ayahnya pun berusaha mencari siapa yang menculik ibunya. Berhasilkah Hercules membebaskan ibunya dengan kekuatannya yang luar biasa? Jangan kemana-mana, tetap jawab Roman Jom Ho! Hercules dan bapaknya Fuyung Hai bermaksud minta pertolongan. Karena istri Fuyung Hai diculik oleh para penjahat. Nah, di kuil inilah mereka akan minta pertolongan. Masuklah Fuyung Hai dan juga anaknya Herkulin. Kadang-kadang banyak pola lu. Udah kesini malah kesana. Terus ngapain di sini? Hah? Ngapain? Mau ngapain? Mau foto-foto kayak mau belanja. Minta pertolongan. Kan gua bingung, masa dia anak gua. Ya udahlah, inilah permohonan kamu yang sudah dipenuhi oleh dewa nih anak lu. Kalau enggak lebar kayak gadu ristik gua mau. Deh, sini. Ayah. Tuh kan, bilang ayah aja enggak pantas. Mana ada anak gua muka udah mengkerut begitu. Kalau istilah zaman sekarang bayi tabung. Bayi tabung gimana? Ini bayi tabung. Cuma kelamaan ditabung ya gitu mengkerut begitu. Sudah.
Sekarang kita minta pertolongan. Disinilah tempat kita untuk memohon kepada dewa. Oh. Agar mama kembali, ayah. Ya udah, kamu berdoa dulu, ya. Papa mau dagang rokok dulu. Gimana urusannya dagang rokok? Ya kali aja ada yang lewat, Bro. Lu ngapain? Ngapain? Mohon. Ini udah ada patungnya dua. Lu ngapain di sini? Lu sini. Nah, di sini. Mohon, dewa. Kenapa saya duduk sini? Ya ini dewa, dewa lu dewi. Nah, gitu caranya. Ayo coba lagi minta sama dia. Eh, selain minta doa, lu minta voucher. Eh. Ayo. Lumayan. Papa jangan cengengesan di sini loh, nggak boleh loh. Enggak, yang cengengesan tuh penonton. Eh, salah. Gimana? Kalau mau doa mah di dalam sono, itu apa? Doa. Tapi suruh sini. Nggak nyuruh siapa? Oh, yaudah, doa. Ayo, dalam. Jangan lama-lama. Masih dia. Dewa, kenapa dua orang itu hilang, Dewa? Mungkin saya salah doanya, Dewa. Papa! Papa kemana? Oga suruh ngomong sendiri. Kemana pada minggat? Kemana ditinggal? Udah doanya. Berdoa itu harus khusyuk. Aku tadi udah khusyuk. Harus sendiri. Kalau nggak khusyuk, taekwondo juga nggak apa-apa. Khusyuk. Oh iya. Dah. Bapak. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Kayaknya ada jalan terang deh. Iya. Kalau nggak terang, kita bawa lampu aja. Ya. Bapak nggak boleh gitu. Ya harus gitu. Tadi aku didatangin. Didatangin apa? Ada sesuatu mengatakan bahwa sebentar lagi orang tua kamu ketemu. Apa? Apa lu? Kagetnya bisa pelan-pelan nggak? Oh iya. Iya dong, Pak. Tadi ada suara bahwa kamu sabar ya, Nak. Sebentar lagi orang tua kamu ketemu. Seterusnya mah nggak usah pelan-pelan. Biasa aja kagetnya doang yang saya minta. Tidak lama kemudian ada seorang pemuda tampan yang bernama Yoko yang ingin juga berkunjung ke kuil ini. Bertemulah Yoko dan juga Hercules. Mas. Mas. Sekali aja le, udah le. Bapak. Hercules dengan mata berbinar-binar memandang pemuda tampan di hadapannya. Biar nggak malu tutupin aja dulu. Bapak. Bapak kayaknya nggak suka ya kalau anaknya ketemu sama cowok ya? Itu ungkapan kasih sayang sama anak, namanya begitu. Ungkapan musuh dikerukup kayak gini. Yoko pun memandang dengan senyum manis. Kemudian Yoko. Kemudian Yoko mendekati patung yang ada di sebelah kanannya. Deketin patung dulu dong. Ia pun lalu menyenderkan tangannya di patung tersebut. Sini aja. Maaf, saya masukin kotoran saya bekas tadi. Aduh, saya harus berkata apa ya? Hercules. Kemudian Hercules pun menyandarkan kepalanya ke bahu pemuda tampan tersebut. Ada jin nendang handphone. Wahai. Ntar saya halangin. Haji saya halangin. Bolehkah aku berkenalan sama kamu? Boleh. Udah lari.
Saya tadi lihat ada anjing. Udah lari. Udah saya hilangin sini. Disinilah Herkulin pantangannya namanya dilanggar. Dia mempunyai kekuatan hebat, namun pantangannya adalah tidak boleh jatuh cinta. Di mana sih kamu? Sini. Aku kenapa ya malu memandang kamu? Bapak! Ada apa? Dia yang lolok-lolok lagi. Awas loh. Ganggu-ganggu anak gue. Enak aja. Terusin, sayang. Pak, orang gak ada apa-apa. Kirain dia nongol dari pohon ini. Pohonnya ambil sendiri. Tenang pokoknya. Papa kok biayaan gitu sih? Saya menyayangi anak saya. Kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Oke. Terusin. Coba deh. Muncullah Pak Pau dan Somai, dua penjahat yang menculik ibunya Herkulis. Nih, udah ada satu nih penjahatnya, nih biarin dah. Harusnya mau dua. Nah, ini muncullah penjahatnya Somai sama... Kenapa kipasan begitu? Jahat. Ya kok begini ke muka? Ini kan jurusnya begini. Kegedean dalam sini gak muat. Oh, iya. Maju, maju. Sama maju. Maju. Nyari apa lagi, Tom? Satu. Penuh kos itu saya, penuh. Itu sepatu lu. Kos kaki. Itu sepatu. Kos kaki. Itu sepatu. Siu. Siapa yang jamin? Kurang ajar. Udah balik lagi, dibuang. Pada nyambit-nyambit. Siapa itu? Oh, saya cari. Ini penjahat ngurusin sepatu. Ini sendalnya siapa? Ini siapa sih ini? Katanya udah ditim, udah dibuang kemari. Cuma satu? Oh. Udah, nggak apa-apa, pakai aja. Mereka dua-duanya lagi. Oh, bagus tuh. Di sini Herkulin melihat penjahatnya berantem. Herkulinnya mana? Nih. Ini dia penjahat yang ngelih karena... kamu gak sadar kalau kekuatan kamu sudah hilang. Oh. Duluan. Kok banyak amat sih? Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Wah, Andri. Gila, kabar gila. Ini LP sukanya sih ini. Ajis. Ajis. Ini siapa? Ini siapa? Coba liat, liat. Oh, no. Jelek banget. Nah, ini siapa yang berantem sih sebelah sana? Ini siapa? Kesian banget nih orang. Sebenernya lu pada berantem, pada pakai ginian. Ayo, benang merah. Jelek. Masih ada aja lagi. Ayo, berantem. Mana mamahku? Aku tidak tahu. Kamu yang menculik mamahku. Sembarangan kamu. Hei. Lagi dong. Hei. Pendekar begitu. Hei. Lurus dong. Kamu bantu aku ya. Oke. Okay. Maju. Pegang. Pokoknya di sini lu kalahnya. Hei! Hei! Siap!
Gantian mukul. Siapa aku kalah? Kamu berani lawan aku? Sudah kemarin kamu kalah, sekarang kamu masih berani melawan aku. Aku minta maaf. Aku kalah. Lawan aku. Kamu ternyata. Seharusnya dorong gue di belakang tadi. Sempit. Hey, siapa lagi nih? Terjadi perkelahian antara Yoko dan juga nih berdua nih, Puyung S apa Soma yang siapa nih? Ayo, maju. Wah. Itulah kehebatan aku. Nian. Wah, ayo kita kabur. Hah? Ayo kita kabur. Ayo. Makasih. Mana dia? Telat, Lek. Selamat. Orang yang lari ini dia yang menyelamatkan kita, Pak. Pak, terima kasih. Yoko, kau telah menyelamatkan anakku. Tapi saya sarankan, walaupun dia jatuh cinta sama kamu, jangan sampai kawin sama dia. Kenapa? Hah? Dah tua. Terima kasih, Yoko. Sama-sama. Kalau begitu, mari ikut dengan ayah. Ya, kita ke Penggadaian sekarang juga. Ikut dengan ayah. Berkat bantuan Yoko, akhirnya penjahat-penjahat itu dapat dikalahkan. Dan juga Hercules menceritakan tentang ibunya yang diculik oleh para penjahat. Dan Yoko pun untuk membantu membebaskan ibunya. Berhasil atau tidak ini? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jamu. Disinilah Nyonya Capcay, istrinya Puyung Hai, ibunya Hercules ditawan oleh para penjahat, oleh Pak Pau dan Siomay. Kesini pula Hercules dan juga Yoko beserta ayahnya akan mencari. Nah, kita lihat. Itu Ibu Hercules, Pak Pao, dan juga Siomay. Action! Sekarang kita udah dapat yang namanya tahanan. Banyak amat taknya. Mandarin bahasanya. Ucau si hao le tau tu pak cai. Gua bisa tau, ni jauh semua. Ni jauh le si hao le tu, su sang wu teng wang di shong a. Ente ngomong apa? Itu. Kamu sekarang sudah menjadi tawanan kita. Kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi dan aku akan minta uang tebusan. Hah? Bilang suami saya nggak punya apa-apa, gitu. Suami saya nggak punya apa-apa. Suami saya nggak punya apa-apa. Orang hidung aja kurang, gitu. Mas nggak lihat apa ini kamu belian di atas rambut saya. Semuanya tuh buat beliin ini. Jadi dia bohong kamu. Pakai jatuh-jatuh. Aduh. Lu ngajakin ribut lu. Lihat tuh. Kamu dorong saya. Harusnya di script saya yang jatuh, Mas. Kamu dorong saya. Hah? Tolongin saya dong, Mas. Kamu kalau mau ngapa-ngapain dia, lawan aku dulu. Boleh. Apaan tuh? Ngapain? Saya lagi melawan dia. Kamu dorong saya? Tidak. Hah? Itu tuh yang dorong di belakang, Mas. Wah, ini berancuran ini.
tiba-tiba saja muncullah Hercules dan juga Yoko yang bermaksud untuk menolong ibunya. Anakku! Anakku! Kamu berantem, papa kebelet nih. Lu kagak jauh dari jonggok. Ayo maju. Kamu berani-beraninya melawan saya. Ayo. Seorang perempuan seperti kamu melawan saya. Oke. Syok. Apa lu kayak begitu? Anak gua lu. Tunggu. Ini ngapa lu? Kalau kau tidak menerima cintaku, akan ku tendang perahu ini. Tidak! Demikianlah kisah Cangkuban Perahu. Ada lagi, Le. Hah? Ada lagi. Apa ini? Nih. Oh. Aku akan membebaskan diriku. Wow. Judulnya? Judulnya apa? Kalau nggak Samson, Hercules nih. Lupa. Lawan dia. Dia telah menculik mama kamu. Anakku, keluarkan ilmu. Sudah. Aku sudah gak sanggup, Papa. Minggir kamu. Aku mau pulang. Hei, berantem. Yoko. Kamu kalah. Yoko, lawan. Yoko, selamatkan aku. Ya. Baik. Yoko. Anakku, kasihan. Dia kalah. Papa ribet deh dari tadi. Aku semangat. Tiba-tiba saja malah Yoko gantian menculik Hercules. Oh. Bantuin. Bantuin. Kamu baru jatuh. Kamu udah main? Ada. Anakku. Turunkan harga. Bapak nggak boleh begitu, Pak. Ini lagi demo, Pak. Bapak nggak boleh begitu begitu. Ini hak kita untuk mendemo, Pak. Bentar. Maksud saya kebenaran cerita ngapa, Le? Bukan cerita aja ngapain? Kirain Bapak keamanan. Bukan. Saya kira sembriti. Sembriti. Di sini baru terbongkar kedoknya bahwa Yoko adalah kepala penjahatnya. Ini maksudnya apa? Kenapa aku di sana? Karena aku dijebak. Karena kami sebenarnya tiga adalah ya. Bersekongkol. Bang Acer! Nah, setan, lu kan bapaknya. Sebelah sini. Sebelah sini. Oh, yeah. Mana? Kamu macem. Satu kelemahan dari Hercules adalah dia tidak boleh jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta, ilmunya luntur. Karena biasa. Nah, sekarang setelah tahu dia dijebak oleh Yoko, timbul rasa bencinya kepada Yoko. Nah, rupanya berubah. Mukanya berubah jadi serigala. Oh. Terus. Itu anak kita. Ya. Oh. Yoko. Kamu jangan main-main dengan saya ya. Ternyata. Aku kamu... makin cinta. Cinta sama kamu, foto-foto. Cinta sama kamu. Bukan biasa aja. Ya, bagus. Coba lebih singgung lagi. Lebih singgung. Tarik lagi. Kurang lagi. Makanya keluarin. Luar biasa kamu. Hebat. Senyum satu lagi, Pak. Oh, gimana? Senyum satu lagi. Foto lagi dong, Pak. Bentar ya. Saya pengen lihat senyum satu lagi nih. Satu lagi diatur. Anakku, saya Pak. Ternyata aku baru mengetahui bahwa kau adalah titisan dewa. Iya. Kenapa aku gak tahu kalau kamu anak dewa? Bro.
Belum berantem sama dia. Hah? Belum berantem dulu dong. Dari karet aja susah tuh bikin begitu tuh. Ilmunya sudah kembali lagi karena benci dengan pria. Karena... Kamu gak bakalan ngedapetin ilmuku. Ah. Karena ternyata kamu jahat, ilmu itu sudah kembali lagi ke aku. Gak tiga ya. Tiga. Muka saya empat sama yang ini. Tuh, nih ganti lagi nih pasti nih. Berantem dulu, berantem. Aduh. Akhirnya foto lagi. Yang kelima, yang kelima. Yang kelima, yang kelima. Yang ketiga, yang tadi. Tahan. Nah, oke. Lagi. Nah, oke. Agak hancur. Hancurin, mukanya hancurin. Kalau mau hancurin, ambil martil. Akhirnya Hercules dapat membebaskan ibunya. Dan para penjahat itu pun dapat dikalahkan oleh Hercules. Niat Yoko dan kawan-kawannya untuk merebut ilmunya Hercules tidak berhasil. Akhirnya kembalilah Hercules bersama orang tuanya. Hidup bahagia. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya garuk-garuk. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi, tetap di Obrolan Panjang. Oh! Ya. Ini awalnya dulu pemandangan. Ini baru ayahnya. Tet. Satu. Jangan kenceng-kenceng. Satu, dua, tiga. Boleh nggak kami mengatakan sesuatu? Boleh.